Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tak lupa selamat pagi juga buat teman saya yang lain uh, Seperti yang kalian lihat di sini, ini merupakan bunga mawar yang sudah langka Kalau di wilayah ataupun di provinsi tempat saya menetap ya uh, Tetapi saya nggak tahu mungkin juga di tempat kalian bunga mawar yang seperti ini Ini mungkin banyak sekali Untuk mawar kampung ataupun mawar langka seperti ini kalau hidup di habitat aslinya memang seperti ini. Jadi tinggi uh, bunganya kalau yang kalian lihat ini, karena saya nggak apa-apain dia, saya nggak memberikan pupuk, saya juga tidak melakukan pemotongan pada batangnya ya. Tingginya dari permukaan tanah bunga yang ini sudah 2 meteran lebih. Kalau di tempat saya uh, mungkin cocok sekali pertumbuhan bunga mawar kampung yang seperti ini ya. Karena saya sendiri sudah masuk ke tempat tinggalnya Ataupun ke tempat uh, habitatnya si bunga mawar ini Jadi ada hutan-hutannya juga seperti ini ya Kalian maklum aja lah kami orang kampung ya seperti ini Kemudian untuk jumlah bunga dalam satu tangkai Kalau yang ini kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nah habis 10 apa lagi? Sudah lupa 11, 12, 13 saja ya dan di sini ada satu lagi pokok bunga mawar langka yang jumlah kuntum bunganya walaupun belum mekar seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini berjumlah 28 calon kuntum bunga mawar yang akan mekar 2 atau 3 hari lagi. Nah, buat kalian yang menyukai ataupun ingin membudidayakan bunga mawar yang mempunyai aroma yang benar-benar harum ini kalian bisa menanamnya di dalam pot yang agak besar ya karena sesungguhnya bunga mawar ini agak lama uh, pembungaannya ya dibandingkan dengan bunga mawar holland ataupun bunga mawar yang biasa kalian beli uh, di toko-toko ataupun sama penjual bunga. Untuk menanam bunga mawar ini, mari kita berandai-andai, ataupun mari kita berhayal sejenak, ya. Jika kalian menanam ataupun membudidayakan di dalam pot yang besar, jika dia berbunga untuk satu tangkai saja, kalian minimal memiliki. 13 kuntum bunga mawar ya ataupun kalian untuk satu tangkai bunga saja jika dia berbunga maka kalian akan memiliki 20 kuntum bunga mawar itu untuk satu tangkai jadi kita nggak usah mikirkan kalau dia berbunga 2 sampai 3 tangkai dan tak pernah lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini sampai dengan selesai silahkan share juga buat teman-teman kalian yang lain atau setidaknya, silakan berikan tanda jempol ke atas jika dirasa ada manfaatnya dari video ini.